spesialis jadi kasir apa sama adminnya nih mbak? Sekalian. Oh sekalian ya, kasir merangkap admin gitu ya. Nah itu bosnya nih, ini bosnya nih. Udah lama kita nggak jumpa nih bos Aing ini. Siap. Nah di sini nih pembayarannya juga bisa pakai ATM ya? Bisa debit kan? Komplit di sini nih, luar biasa loh. GoPay bisa juga ya? Oh, jadi nggak apa kalau nggak bawa uang cash bisa apa aja di sini ya? Yang penting nggak boleh ngutang. Jadi berapa? 45. Oke. Kalau jadi admin kayak gitu, apa ininya kemana aja tuh? Ininya nyambarin link atau kayak gimana tuh untuk jadi admin di sini nih? Bikin promo. Oh, bikin promo. Terus ngelistin produk. Oh, ngelist produk. Maktipin barang. Jadi yang pesan-pesan online juga banyak juga berarti ya? Kan ada banyak. Pesan dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Bibi, jadi lain. Banyak juga ya. Nah cuma tadi sempat gua ngobrol sama Zian tuh pengirimannya hanya bisa di Jabodetabek. Itu buat burung. Oh buat burung. Ya, kalau untuk barang bisa kemana aja? Oh jadi kalau untuk burung hanya di dalam kota ya. Karena resiko lah ya. Oh gitu. Karena kalau untuk keluar kota misalnya keluar provinsi kenapa tuh nggak sampai misalkan sampai Solo gitu? Itu ya, resikonya terlalu tinggi. Oh iya. Enakan di dalam kota aja, tapi kalau untuk apa aksesoris vitamin semuanya bisa kemana aja ya. Paling jauh pernah ngirim kemana sih? Kalau di sini? Pernah ke Kalimantan. Kalimantan? Pernah? Pernah, iya. Wow. Sumatera. Ah. Lazada, Shopee. Kalau ini tinggal ngetiknya Atlantic Bird aja. Oke, siap. Makasih. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Nisa. Mbak Nisa. Oke. Okay. Bukan Nisa Sabian. Bukan. Oh, okay. Okay, friend. Masih bersama gue Tanto Japa. Kali ini gue di kios Atlantic, gudangnya Lovebird di Tangerang nih, kios nih. Ini dengan Om siapa nih? Jian ya. Oke. Okay. Jian Subahri. Wah. Komplit pokoknya. Iya. Oke, okay, lanjut. Om Jian ya? Mm-mm. Om Jian, kalau apa harga di sini untuk Lovebird ini paling murah berapa sih? 40 sih itu. 40. Harga yang standarnya Josan. Harga Josan 40. Josan. Yang paling mahal. Lutino masih mahal. Lutino. Biola Lutino. Biola Lutino masih kena berapa? 1.100 nih. 1.000 udah paling standar. 1 juta. Oh itu untuk harga Biola Lutino ya? Biola Lutino. Yang mata merah? Iya mata merah. Masih mahal. Masih mahal. Cuma kalau untuk ukuran warna josan dan segala macamnya itu udah murah ya? Murah standar. Itu kan ada harga yang beli satuan dan juga beli harga grosiran tuh. Oh grosiran ya. Ya. Itu beda ya? Kalau grosiran tuh minimal beli 5. Oh, kalau grosiran minimal beli 5. Beli 5 jadi grosir. Kalau beli satuan harganya enggak beda ya? Normal. Lebih murah beli grosiran. Grosiran. Misalkan beli 10 harganya sama aja atau beda? Beda jadi grosir ya harganya. Oh, jadinya grosir. Tinggal dikurangin. Kalau di sini nih, josan kan berapa tadi? 40. Grosirnya? Grosirnya ya 35. 35 ya. Oke. Kalau pasjo? Pasjonya sama 35. 35 ya. 40 jadi pasjonya 45 jadi 40 grosirnya. Oh, jadi 40. Kalau yang warna-warna kayak misalkan kobal kayak gitu? Grosirnya? Heeh. Grosirnya jadi lupa tuh.
Harganya baru coba. Oh, harganya daftar lagi baru. Disuruhin baru. Update nih ya, update 2022 nih. Jadi 45. Jadi 45. Dari 55 jadi 45. Oke. Jadi di sini udah apa harganya juga enggak dimain-mainin ya. Udah ada daftar harganya dari apa pengunjung pun juga bisa langsung lihat ya. Bisa. Oke. Kalau di sini kan enggak cuma jual burung aja ya. Pakan-pakan ada. Pakan, aksesoris Disani, semuanya komplit ya. Komplit. Terutama aksesorisnya emang berkaitan semuanya tentang untuk lovebird ya. Baik itu apa sangkarnya, vitaminnya, pakannya semuanya berkaitan sama lovebird di sini ya. Emang di sini kiosnya sangat komplit sekali nih. Ini di daerah mana sih, Om? Daerah Cilu. Mencong, daerah Mencong. Mencong. Ciledug ya? Ciledug. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau mau apa merapat nih yang belum tahu nonton di YouTube kan, wah ini kiosnya di mana nih, agennya di mana nih, adanya di Mencong. Mencong. Tapi kalau untuk mapnya kan ada ya? Ada mapnya. Mapnya apa tuh? Mapnya Jalan Kusumo. Jalan Kusumo. Kios Atlantik ya? Kios Atlantik. Soalnya tadi gue ngetik kios Atlantik nyampe di sini nih. Padahal gue belum tahu nih. Gue taunya yang lama yang posisi masih di rumah tuh. Itu. Kalau di sini barang turun, misalkan kan ini kan banyak nih burung nih. Terus barang turun baru ini berapa hari sekali nih? Tergantung sih, kalau dari sininya udah stok udah mulai dikit, besoknya didatengin. Oh, jadi tergantung stoknya ya. Kalau stoknya udah mulai dikit, datengin lagi baru. Cuma nah, sekarang lagi habis mulu burung pantar 2 hari diturunin lagi. Oh, 2 hari langsung turun lagi baru ya? Iya, jeda sehari doang, besoknya diturunin lagi. Ini kalau di sini bukanya setiap hari atau ada hari-harinya nih? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari nggak ada tutupnya. Dari jam berapa ke jam berapa? Jam 8 ke jam 6 sore. Oh, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Oke. Okay. Jadi nanti yang lihat di YouTube ini tahu nih di sini bukanya hari apa aja, jam berapa aja. Alamat mapnya juga sudah ada, tinggal ngetik nyampe di sini ya nggak? Nih kalau di sini barang lama sama barang baru harganya sama atau beda nih? Sama sih, sama aja ya, kecuali yang sakit. Oh, yang sakit beda. Yang sakit beda di grosir, dari harga grosir dikurangin lagi jeban. Nih agak seru nih gue nih. Misalkan nih yang sakit misalkan senot nih burung, yang tadinya 35 jadi 25 gitu. Iya, dikurangin lagi. Oh, dikurangin jeban lagi. Itu tergantung dia sakit apa parah. Kalau senilai senot doang kan bisa sembuh. Paling grosir doang. Oh, grosir doang. Jadi kalau yang ini pemain juga bisa milih ya? Bisa. Mau yang kayak pemain gimana gitu? Pemain semua rata-rata pemain di sini ya? Oke. Okay. Mas Ian, kalau di Atlantik sini, misalkan nih beli kayak gitu, kayak tadi kan bisa dipasang ring ya? Gue ngeliatin ya? Bisa dipasang ring. Bisa dipasang ring ya? Bisa mantau-mantau, dikasih fasilitas. Oh. Ini kalau ya, masang ring itu tadi Mas Jian sendiri? Iya. Iya. Jadi tergantung dia kakinya gede apa enggak. Kalau gede gitu? Susah dia. Masang. Oh, kalau gede susah. Jadi dari kalau kayak gitu nambah ini enggak? Apa? Nambah duit enggak untuk beli ringnya gitu? Beli ringnya doang nambah duit. Nambah duit berapa tuh kalau nambahnya pasang ring? Enggak. Ringnya doang berapa? 1,2,5 Oh, 2,500 satu ringnya. Ongkos masangnya enggak ada tuh? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kirain ada ongkos masangnya. Oh, enggak ada. Jadi ongkos masangnya free ya. Oke, siap. Jadi siap melayani gitu. Oh, siap melayani. Jadi posisinya itu burung belum ada ringnya, mau dibeliin ring di sini bisa juga ya. Atau misalkan nih gua bawa ring sendiri gitu. Bisa buat tanda nih biar burung gua kagak hilang kemana-mana. Itu bisa ya? Bisa ya. Cuman di sini tandain lagi paling dimerahin, spidolin kakinya. Oh, di spidolin merahnya. Soalnya kan di sini juga ada yang pakai ring soalnya. Oh gitu. Ada ring Atlantik sendiri tuh? Enggak, dari sono. Oh, dari sononya udah ada ringnya. Itu kalau di sini nih kan sangkar-sangkar kosong banyak tuh. Emang difasilitasin buat si pemain milih-milih ya? Iya, buat mantau burung. Jadi di sini tuh nggak ini ya, nggak tergantung misalkan dipilih langsung beli gitu nggak ya? Jadi boleh disapisain dulu ya. Dilihat ngekeknya dulu gitu. Nggak cocok balikin lagi, ntar ganti lagi gitu boleh tuh? Boleh ya. Kalau kan sini kebanyakan pemain. Jadi kalau beli di Atlantik puas ya? Puas. Mantau-mantaunya gitu. Mana yang cocok, mana yang enggak, mana yang sesuai dengan kriteria kita kayak gitu ya. Parkiran juga luas. Parkiran luas di sini tuh.
Nih kalau di sini bisa beli online nggak? Bisa. Burungnya juga bisa dibeli bisa. Online. Bisa. Ada di Shopee ya? Shopet. Ada di Shopee. Shopet. Nama kiosnya juga Atlantik juga. Atlantik. Oke. Jadi buat teman-teman yang di luar kota nih, misalkan ada yang nonton di daerah Bogor, Bandung, Jawa Timur, misalkan pengen beli bisa online juga bisa ya? Bisa online. Di Shopee nama ininya. Shopet. Oh, luar kota nggak bisa? Oh, luar kota nggak bisa. Bisanya di dalam kota. Oh, area Tangerang. Oke. Area Tangerang, Jakarta. Jakarta. Jadi misalkan teman kita yang ada di daerah Jakarta nggak perlu kesini ya? Nggak perlu. Bisa cukup online aja. Online ya. Oke, mantap ini. Gua ada mana yang ini nih? Bang, kalau posisi kayak gini nih, ada yang rewel nggak? Misalkan burungnya sakit, terus si pembelinya ini minta balikin atau seperti apa, itu ada nggak terjadi kayak gitu? Ada. Kan segini juga maksudnya apa ya? Dari pembiokan wajar aja gitu sakit pas perjalanan. Kalau di sini aturan mainnya gimana sih? Kalau untuk misalkan beli putus, kita mah udah nggak ada resiko lah, lo milih-milih aja sendiri kayak gitu. Kalau emang ini kan posisinya kan burung ada nyawanya misalkan. Kalau lepas balik dari sini mau sakit mau apa ya itu udah pilihan lo masing-masing gitu. Iya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Cuma selama masih di sini masih boleh ditukar-tukar. Selama masih di sini bisa ditukar. Kalau udah dibawa pulang udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Oke. Jadi kalau untuk harga Om Jokan, ada nggak yang harga prospekan? Misalkan ada beberapa burung yang memang dari sana udah dipisahin, ini burung potensial atau turunan terah misalkan kayak gitu. Kalau ada nggak? Kita dari rawatan tuh dari burung sakit, kita rawat, kita obatin pakai vitamin, gacor kita jual. Jadi justru burung-burung yang sakit ya? Sakit, yang burung nggak laku kita singkirin. Kita jadiin. Jadi si pembeli pun juga ini ya, untung-untungan lah ya. Enggak ada yang prospek, enggak ada yang omyokan dan segala macamnya. Udah semuanya dijadi satu. Kalau milih lo dapat bagus ya rezeki. Iya, rezeki. Rezeki ya. Nih, Bang Jian, gua pengen cerita sedikit nih. Gua kan dulu sering belanja juga di sini nih. Tapi waktu masih di rumah tuh. Masih di rumah. Apa waktu itu gua pernah beli burung nyampe rumah waktu itu senot. Gua obatin sembuh. Nah, waktu itu apa gua lombain sering juara tuh, burung dari Atlantik. Dan waktu itu lakunya mahal juga. Iya, gitu. Jadi, kita sharing-sharing buat teman-teman bahwa burung Om Biokan belum tentu apa enggak bisa bersaing di kancah perlombaan. Ya. Betul enggak? Betul. Ada cerita enggak sih selain gua nih? Banyak. Kan banyak, banyak ya? Juga. Sering ceritain enggak? Sering. Wah, lompat dari sini juara nih. Iya, sering. Sering ya? Sering ya? Alhamdulillah sering. Kalau kayak gitu, ada nggak yang sampai jadi konslet kayak gitu? Ada juga. Ada juga? Ada. Ada? Dari sini ya? Dari prospekan, rawatan. Oh, berkas dari prospekan, rawatan. Tadi durasi, dirawat lagi sama dia. Jadi konslet. Oh, jadi konslet tuh. Jadi jual 35. 35 juta dari sini ini ya? Belinya berapa waktu itu? Ya gitu pas jaga Una, siapa ya? Yang rawat itu. Berapa ya? Jadi 300 kayaknya. Beli 300 ribu doang? Wah, edan ya. Beli prospek kan 300, dijualnya sampai 35 juta karena udah konslet ya. Kalau udah konslet harganya lain lagi beda, ya. Beda ya. Oke nih, cukup nih ngobrol-ngobrolnya nih. Apa untuk di konten gua kali ini nih. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain yang tadinya bingung mau beli lovebird itu di mana. Ada di sini nih, di kios Atlantik ya enggak? Di Jalan Mencong daerah Ciledug. Kalau susah-susah mapnya ada kios Atlantik ya, Atlantik langsung ya. Nyampe di lokasi, parkiran luas, harganya bersahabat ya nggak? Iya. Aksesoris juga banyak ya? Banyak. Mau tas, mau kandang, mau kerodong, mau vitamin, pakan dan segala macamnya semuanya di sini komplit. Iya. Oke. Kalau di sini ada salam khasnya nih. Konslet masih asik, nanti kita sebutin bareng-bareng ya. Iya. Konslet masih asik, masih asik friend. Oke. Iya. Salam dari kita. Konslet masih asik friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tante Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.